Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat mancing mania. Saya akan meracik umpan putih ya buat malam. Saya pakai esen rosen. Rosen. Nah, saya pakai esen rosen. Ini bahan-bahannya. Kita sediakan deho ya. Ini deho kita ambil 2 sendok saja. Katulampa, jempol, jempol keju, bengkau, kroto, sama pandan ya guys. 3 bahan ini kita campur aduk dulu ya semua ya, biar tercampur dulu semua. Kita campur bahannya semua. Dan kaunya satu lampa. Aduk ya guys ya. Dari bahan ini kita ambil 3 sendok aja ya guys ya. Dehonya kita ambil 2 sendoknya guys ya. Sendok guys. Kita dehonya kita aduk ya biar lembut dulu, lembut biar lembut. Maaf kameranya kurang pas ya, kurang jelas. Sudah kelihatan lembut. Kita ambil bahannya ya guys, yang tadi sudah dicampurkan. Kita ambil 3 sendok aja ya guys. 1 2 3. Nah, esen rosen ini kita pakai 20 tetes ya guys ya. Ini saya udah ada yang campur, cuman lebih baiknya seharusnya rosen aja sih pakainya. Ini kan dicampur pakai melon, melon golden peach juga, cuman sedikit campurannya. Nah, kita pakai 20 tetes ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Nah, kita pakai 12 dulu ya. Ntar kita nyusul lagi buat terakhir udah jadi umpannya ya. Yang berarti sisa 8 tetes ya, ntar nyusul pas bahan udah jadi. Pandannya kita potong jadi 3 ini ya, guys. 1 2
3. Pandannya kita pakai dari selai itu jadi 3 ya guys. Kita masukin kerotonya guys, bahannya udah tercampur sama deho, kita masukin kerotonya. Nah, kita udah masukin kerotonya ya guys. Tuh. Kita pakai air panas guys nyeduhnya guys. Udah kelar guys sama kertasnya guys, tinggal masukin plastik ya, masukin plastik, pandannya masukin guys. Kalau buat takaran di kolam jangan pakai 20 tetes ya guys ya, ini kan buat di setu, jadi kalau di kolam pakai 10 tetes aja guys. Udah ini tinggal kita rebus ya guys ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sebelum deh.